Apakah haram hukumnya jika kita ikut merayakan, meramaikan malam tahun baru Masehi, sedangkan malam tahun baru Islam saja tidak ada? Apalagi malam tahun baru Masehi, coba ikhwan, ada yang punya riwayat satu aja, Nabi SAW pernah merayakan malam tahun baru satu Muharram. Tidak pernah satu kali pun Nabi SAW merayakan tahun baru Islam satu Muharram, tidak pernah ada malam lebarannya dan seterusnya. Semoga Allah berikan hidayah, banyak orang Islam ini saya tidak mengerti kenapa mereka terlalu berani. Malam Tahun Masehi, mereka adakan acara. Kenapa harus diadakan acara seperti ini? Dan orang akan menangkap itu adalah acara Tahun Baru Masehi. Kalau Anda bilang untuk mengalihkan umat Islam, bukan dengan cara kita membuat acara ritual, nanti akhirnya menjadi rutin setiap tahun. Berikan nasihat, sampaikan kepada MUI, MUI keluarkan fatwa tidak boleh jadi umat Islam, tidak terus-menerus jadi PR setiap tahun. Kalau kita biarkan akhirnya setiap tahun, terus setiap tahun, terus jadi masalah nih. Emang umat Islam yang coba merayakan malam Tahun Baru itu, orang yang memang belum paham masalah agama. Kalau Anda larikan kepada acara-acara yang lain, maka akan jadi masalah baru. baru lagi nanti, gitu kan? Bahkan ada doa bersama di malam tahun baru. Subhanallah. Malam tahun baru tentang lahirnya Isa alaihissalam. Tidak ada hubungannya dengan agama kita. Sedangkan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak pernah sahabat rayakan, tidak pernah Nabi rayakan. Lalu kita mau rayakan hari lahirnya Isa alaihissalam? Bagaimana bisa ini? Jadi tahun baru, tahun baru Isa alaihissalam. Mestinya kita faham masalah itu.